Selamat datang di Pantai Nungalan. Selamat sore, welcome to Bali. Pulau Seribu Pura yang kaya akan keindahan alamnya. Seperti apa sih petualangan aku? Sore ini aku akan berpetualang ke pantai tersembunyi yang ada di kawasan Uluwatu. Ini pengalaman aku yang kedua ke Pantai Nungalan. Wah, pasti seru nih. Karena treknya yang menantang dan tentunya memacu adrenalin. Wih, siapkan tenaga yang ekstra yo, jangan sampai kendor. Karena pulangnya auto mendaki nih. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya berada di kawasan Uluwatu, tepatnya di Desa Pecatu. Dan hari ini saya mau ke pantai yang tersembunyi, tentunya sangat indah dan keren. Lokasinya ada di Jalan Raya Batu Nungal. Dan tiketnya cuma bayar parkir saja, yaitu Rp5.000. Jika pemirsa ingin berrekreasi ke sini, tentunya butuh perjuangan dan energi yang ekstra untuk mencapai bibir pantai. Dan deburan pantainya sudah mulai kedengaran. Seperti apa keseruannya? Mari kita telusuri pantai di bawah. Dari atas tebing, view lautnya sangat indah sekali. Aku bergegas turun nih, biar nggak keburu malam. Baik pemirsa, jika mencapai bibir pantai, dibutuhkan waktu kira-kira 20 menit atau lebih. Kayaknya seru banget nih perjalanannya. Yuk, saksikan terus. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Tetap ikuti perjalanan saya, bagaimana view di bawah. Mari kita lanjutkan. Tebing yang bebatuan, diharapkan berhati-hati yo, jangan sampai kepleset. Bagi kalian yang suka berekreasi atau berpetualang, tentunya perjalanan ini tidaklah seberapa. Petualangan ini akan menyenangkan jika kita berada di tepi pantai. Jika pemirsa berekreasi ke sini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan lingkungan. Dan Pantai Nungalan ini sangat mudah untuk diakses. Jika kawan-kawan ingin berkunjung ke sini, bisa melalui media sosial. Dan tetap jangan membuang sampah plastik sembarangan. Siapkan fisik dan mental kalian jika berkunjung ke Pantai Nungalan. Dari arah Bandara Internasional Ngurah Rai, kurang lebih aku menempuh perjalanan sekitar 45 menit menuju pantai. Aku disuguhkan panorama keindahan di dekat pantai. Tebing yang tinggi serta pepohonan yang hijau menemani petualangan aku sore ini. Wah wah wah, sangat luar biasa banget view yang ada di sini.
Baik pemirsa, sekarang saya sudah nyampe di dekat pantai dan baru saja kita menuruni bukit yang tinggi menjulang. Kurang lebih kita menuruni sekitar 15 menit atau 20. Dan di sana bukitnya di belakang saya. Dan di kawasan ini juga banyak yang bermain paragliding, wisatawan lokal atau mancanegara. Pantai Nunggalan ini dekat sekali dengan Pantai Nyangnyang, berada di kawasan Uluwatu. Jika kawan-kawan ingin berlibur ke sini, tetap jangan membuang sampah plastik sembarangan. Sekarang sudah jam 6. Kita akan menuju ke bibir pantai. Bagaimana view yang ada di sana dan seperti apa keseruannya, mari kita cek bersama-sama. Let's go. Inilah situasi di Pantai Nunggalan yang ada di Desa Pecatu, kawasan Uluwatu, dan wisatawan sangat sedikit sekali berkunjung ke pantai ini. Mungkin pantainya yang tersembunyi. Dan kita sekarang akan menuju ke tempat yang paling favorit. Yaitu ke bangkai kapal yang karam. Bagaimana situasi di sana? Mari kita cek kapal karam tersebut. Let's go! Itu dia di barat sana. Cuaca yang sangat cerah menemani petualangan aku. Pasir yang putih dan laut yang biru membuat sore ini jadi lebih terkesan. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya yo. Pantai ini memang salah satu destinasi populer di Pulau Bali. Biasanya di akhir pekan, banyak aktivitas yang ada di Pantai Nunggalan. Trek yang menantang, lelah pun terbayarkan jika sudah sampai di tepi pantai. Selamat datang di Pantai Nunggalan. Beginilah situasi di Pantai Nunggalan, tidak ada wisatawan yang berkunjung. Mungkin masih pandemi. Dan tepat di belakang saya ini adalah bangkai kapal yang karam yang ada di Pantai Nunggalan. Wow, sangat bersih sekali pantainya. Dan ombaknya sangat keras. Biasanya dulu sebelum pandemi, wisatawan lokal atau mancanegara banyak sekali yang surfing di sini. Di akhir pekan juga ada wisatawan yang camping atau berkemah di Pantai Nunggalan. Sangat cocok sekali jika pemirsa ingin berekreasi bersama sahabat, keluarga atau pasangan. Dan pantainya sangat indah sekali. Tetap jika pemirsa kesini, jangan membuang sampah plastik sembarangan. Oke, kita akan berkeliling. Dan seperti apa keseruannya, tetap saksikan. Bro, jika kesini diharapkan untuk tidak berenang ke tengah karena arus gelombang ombaknya yang begitu besar. Cukup nikmati dari bibir pantai saja yo. Pantai ini merupakan salah satu destinasi favorit bagi para peselancar, baik peselancar lokal ataupun mancanegara. Thank you.
Sore ini aku tidak lupa nih mengabadikan momen di atas bangkai kapal karam. Wah, sangat menyenangkan. Nah, kalau pemirsa ingin kesini, ingat siapkan fisik dan mental kalian, karena treknya yang lumayan menantang. Pantai Nunggalan ini tidak kalah jauh keindahannya dengan pantai lainnya yang ada di Pulau Bali. Jika pemirsa kesini, tetap jaga kebersihan di sekitar Pantai Nunggalan. Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi yang berbahan plastik. Itu sangat tidak boleh dan sangat berbahaya bagi ekosistem lingkungan. Tetap hargai alam semesta ini dengan penuh kasih sayang yo. Sore ini aku disuguhkan sunset yang sangat menakjubkan. Suasana sore ini sangat luar biasa banget bagi petualanganku. Serasa seperti private beach nih bro. Berada di pulau sendiri, udara yang segar jauh dari kebisingan di kota. Bayangkan bro, jika akhir pekan seperti ini, pasti seru nih kalau berkemah sambil barbekyuan dan menikmati sunset. Wah wah wah, pasti seru sekali ya jika berkemah dan bersantai di sini. Ojo lali, jangan membuang sampah sembarangan yo. Sunsetnya sangat indah sekali, tentunya sangat istimewa, tapi pulangnya kita ntar mendaki. Pulangnya mendaki guys, wah tinggi sekali bukitnya. Wow, sunsetnya sangat luar biasa sekali pemirsa. Cuaca hari ini sangat cerah, tidak rugi saya kesini. Wow, tapi ombaknya sangat besar, diharapkan hati-hati. Itu sunsetnya, wow, sangat indah. Oh ya guys, jika kalian berlibur ke sini, diharapkan berangkat dari rumah lebih awal agar tidak keburu malam supaya bisa menikmati sunset. Bagi kalian yang berlibur ke Bali, wajib dikunjungi nih Pantai Nunggalan. Dijamin seru dan pastinya disuguhkan dengan panorama yang sangat indah. Tentunya tidak mengecewakan. Sunset di Pantai Nunggalan menjadi atraksi wisata tersendiri saat sore hari nih bro. Demikianlah petualangan aku di Pantai Nunggalan. Baik pemirsa, demikianlah petualangan saya di Nunggalan Beach. Jika pemirsa kesini, tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah plastik sembarangan. Dan terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton. Tetap saksikan terus video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan di subscribe. Jangan malu-malu, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.